Allah berkatuh. Ya, ini sebelum lanjut saya luruskan dulu sedikit. Yang kami hormati Pak Ustadz yang telah hadir di tengah-tengah kita semua, buat juga rekan-rekan semua. Sebenarnya ini bukan koordinator, tapi nggak ada salahnya kita sampaikan sedikit ini kenapa ini acara bisa terjadi. Sebenarnya kalau dasar awalnya waktu para senior kita bikin acara di Cipanas itu kan banyak teman-teman kita yang tidak hadir. Nah, kenapa nggak hadir? Mungkin karena ada kendala psikologis, karena teman-teman yang senior-senior kita yang di sana itu kan banyak yang kita masuk ke parola masalahnya, mereka sudah nggak ada. Jadi kita banyak nggak kenal kita. Jadi sehingga teman-teman banyak yang mungkin yang berhalangan atau kayaknya kurang pas gitu hadir di sana. Waktu itu saya dengan Pak Agus, Pak Agus nanya mau hadir nggak ke sana, saya bilang enggak. Nah, terus muncullah ide ini, bagaimana kalau kita bikin juga acara bukan untuk menyaingi namanya, bukan, tapi untuk satu wadah untuk kita sama-sama yang sudah beberapa belakangan ini banyak yang sudah pindah-pindah kantor, sehingga kita mungkin perlu satu event untuk kita bisa berkumpul lagi untuk tidak melupakan silaturahim di antara sesama karyawan parola mas ini. Jadi lahirlah ide ini untuk kita ngumpul-ngumpul bersama dan gerak cepat ini langsung bikin grupnya nih, grup yang sudah ada yang tadinya setengah mati, grup udah gak antara hidup dan mati itu. Nah ini langsung disuntik, diinjeksi nih apanya, langsung nambah nih anggotanya segini banyak. Nah, jadi dengan adanya ide itu grup juga memfasilitasi sehingga kita bisa berkumpul, dan alhamdulillah pada sore hari ini insya Allah sampai besok kita bisa bersilaturahim di sini semua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah berkontribusi memberikan baik tenaga, waktu dan juga ada materi. Nah, itu atas nama sebenarnya bukan panitia kita, jadi yang ada yang sibuk-sibuk juga termasuk Mbak Ija sama Uwo yang merelakan diri untuk banyak, dan teman-teman yang lain ya yang di dapur nih, kami mengucapkan terima kasih nih atas nama teman-teman yang hadir di sini. Juga mohon maaf untuk kalau ada yang hal-hal yang kurang berkenan. Itu aja mungkin Pak John. Jadi insya Allah ini bukan pertemuan yang terakhir ya buat kita. Insya Allah kalau pemainnya masih ada rezeki, waktu dan apa nanti, ya kita nggak apa-apa, kita kumpul lagi. Kalau pemainnya Pak Agus sebagai tuan rumah, ini kan udah nggak ada kurangnya di tempat nih, sudah sangat memadai, baik segi logistik dan tempat. Jadi kalau masih berkenan nanti ya, ada yang punya ide sampaikan aja Pak Agus. Bagus sebenarnya kita udah agak-agaknya kelihatannya udah mulai gatal-gatal, nggak bisa apa nih, bisa nggak kita bikin lagi acara? Nah itu nanti sampaikan aja langsung ke Pak Agus ya. Kita aja mungkin Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Koordinator. Ini bukan pemimpin Pak, Pak Koordinator saja. Itulah ya. Jadi koordinator lebih cenderung ke arah menangkis serangan.